Oke guys, terlihat di episode kali ini keluarga Buana benar-benar sangat mengkhawatirkan keadaan Junior. Entah apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Junior, sehingga Junior harus dilarikan ke rumah sakit dan diinfus. Kira-kira, apakah saat ini telah ada seseorang yang berusaha untuk mencelakai Junior dan menghancurkan Dewa dan Nana melalui Junior ya guys?